Pemirsa, Polisi Militer Lantamal 4 menggelar bakti sosial donor darah yang dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan Lantamal 4 pada Selasa 24 Januari. Bakti sosial ini dalam rangka menjelang hari ulang tahun Korps Polisi Militer Angkatan Laut ke-77 tahun 2023. Komandan Pom Lantamal 4 Batam, Mayor Laut PM Joko Hari M. menjelaskan, HUT POMAL ke-77 yang diselenggarakan Pom Lantamal 4 berhasil mendapat 120 kantong darah yang nantinya akan diserahkan ke PMI untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Dirinya mengharap dengan mempunyai moto setetes darah sangat berarti untuk masyarakat akan berguna membantu sesama yang membutuhkan darah. Selamat HUT POMAL ke-77. Jalas Bepal Jaya Mahikunya Pomal Lantamal 4 pada Pomal Indonesia. Oke. Jaya Mahikunya. Selamat pagi, saya Mayor Pem Joko Hari Mulyono, Medan Pomal Lantamal 4 Batam. Hari ini kami mengadakan donor darah dalam rangka ulang tahun Polisi Militer Angkatan Laut yang ke-77. Donor darah ini diselenggarakan dan peserta pada saat berkendara ini alhamdulillah mencapai 120 personil yang terdiri dari Denpom 16 Batam, 1 Mahu, Polresta Barelang, Bea Cukai, Imigrasi, Denpangan Lang, 4 Batam, Batalion 10 Marinir, dari personil Lantamal 4, beserta jajaran Satpol PP Kota Batam dan didukung oleh Ibu Jalas Nasri Korcap 4 DJA 1. Harapan dari kegiatan ini kami punya moto setetes darah berarti untuk masyarakat. Berarti intinya kita melaksanakan kegiatan ini, kegiatan sosial, gunanya untuk membantu rekan-rekan kita yang sangat membutuhkan darah. Ini kita bekerja sama dengan PMI Kota Batam dan nanti mungkin semuanya kita serahkan ke PMI untuk distribusikan lebih lanjut. Bisa aja. 120 kantong darah yang terkumpul dalam bakti sosial donor darah diperoleh dari para personil Denpom 16 Batam, Polresta Barelang, Bea Cukai, Kantor Imigrasi, Yonmar Hanlan 4 Batam, Batalion 10 Marinir, Lantamal 4 beserta jajaran Satpol PP Kota Batam. Ependi TV Kepri dari Batam mengabarkan.